Selamat pagi teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini aku memulai hari dengan membantu mama menjemur pakaian. Matahari bersinar sangat terik, pertanda waktu yang tepat untuk menjemur pakaian. Karena radiasi dari sinar matahari bisa membantu mengeringkan pakaian. Kalian tahu apa sih itu radiasi? Setelah ini, kita akan belajar mengenai radiasi. Jadi, siapkan buku kalian dan berdoa sebelum memulai pelajaran ya. Ayo membaca. Perpindahan kalor. Kalor atau panas merupakan salah satu bentuk energi. Beberapa benda dapat menghasilkan energi kalor sehingga menjadi sumber kalor. Sumber energi kalor yang terbesar adalah matahari. Sebagian benda dapat memindahkan energi kalor. Kalor berpindah dari benda bersuhu panas ke benda bersuhu rendah. Gambar ini menunjukkan cara perpindahan kalor. Dengan sumber kalor yang digunakan adalah api yang menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar. Tiga cara perpindahan kalor tersebut adalah konduksi, konveksi, dan radiasi. Konveksi artinya perpindahan kalor melalui benda diikuti perpindahan aliran panas pada zat benda tersebut. Pada gambar, proses konveksi terjadi pada air yang berada di dalam panci. Air yang memindahkan kalor, proses ini terjadi saat air mendidih dan membuat partikel air berpindah-pindah. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui benda sebagai perantara yang tidak diikuti perubahan pada benda itu. Proses konduksi sendiri sudah kalian pelajari kemarin dalam cerita tentang oven kue. Pada panci dan oven kue terjadi proses konduksi. Sekarang kamu tahu kan mengapa gagang panci tidak dibuat dari logam? Radiasi adalah perpindahan panas secara langsung tanpa menggunakan perantara. Pada gambar, proses radiasi terjadi ketika kita merasakan panas dari api unggun. Karena kita tinggal di daerah tropis, proses radiasi terjadi setiap hari, yaitu dari matahari pada pagi hingga sore hari. Sampai saat ini, radiasi matahari masih banyak digunakan untuk beberapa kegiatan penting di masyarakat. Contohnya, pengeringan hasil bumi dan laut dengan penjemuran, produksi garam, dan kerupuk. Menanggapi bacaan. Setelah tadi kita menyaksikan video perpindahan kalor, kini saatnya kita menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan video tadi. Pertama, mengapa kita merasakan panas apabila berada di dekat api unggun? Tentu saja, kita merasakan panas ketika berada di dekat api unggun, karena kita menerima radiasi dari api unggun. Selanjutnya, jika pegangan panci juga terbuat dari logam, apa yang harus kamu lakukan saat mengangkatnya dari kompor yang menyala? Apa alasannya? Jawabannya,
Jika pegangan panci juga terbuat dari logam, saat mengangkatnya dari kompor yang menyala, harus menggunakan lapisan yang bersifat isolator, seperti kain lap atau pelindung tangan, karena benda isolator dapat menghambat panas. Pertanyaan terakhir, selain air, bahan apa yang mengantar panas secara konveksi? Bahan yang bisa mengantarkan panas secara konveksi antara lain minyak kelapa dan udara. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kosakata baru bersama Profesor Kata. Kata baruku. Halo teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Hari ini Profesor akan membahas 3 kata baru yang kalian pelajari hari ini. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui benda diikuti perpindahan aliran panas pada zat benda tersebut. Konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui perantara benda yang tidak diikuti perubahan pada benda itu. Radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas secara langsung tanpa menggunakan perantara. Nah, hari ini kita sudah tambah 3 kosakata baru. Sampai jumpa. Ayo menulis. Teman-teman, sekarang coba kalian tuliskan 5 kalimat perbandingan perpindahan kalor dari bacaan. Kalian bisa menggunakan kalimat perbandingan atau komparasi seperti yang kita sudah pelajari kemarin ya, dengan menggunakan sebagaimana dan daripada. Contohnya, kayu adalah isolator yang baik, sebagaimana plastik. Tulis 5 kalimat lainnya di buku kerja kalian ya. Ayo mencoba! Setelah kemarin kalian belajar mengenai kalimat perbandingan, sekarang saatnya kalian belajar mengenai penggunaan tanda titik dan koma dalam kalimat. Yang pertama, tanda baca titik digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Contohnya, benda yang memindahkan panas secara konduksi disebut konduktor titik. Kalian bisa lihat kan tanda titik di belakang kalimat. Penggunaan kedua adalah tanda baca titik yang memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Contohnya 16.056 dari 17.504 pulau di Indonesia namanya sudah terdaftar di PBB hingga 2017. Kalian bisa lihat dalam kalimat tersebut angka puluh ribuan diberikan titik untuk memisahkan bilangannya. Dengan mudah dibacanya 16.056 dan 17.504. Selanjutnya, tanda koma dipakai untuk unsur-unsur dalam pemerincian atau pembilangan. Tanda koma juga digunakan sebelum kata dan dalam pemerincian atau bilangan. Contohnya, buah yang paling kusuka adalah mangga, koma, jeruk, koma, pepaya, koma, dan pisang, titik. Kalian lihat di layar, dalam unsur pemerincian buah terdapat tanda koma, dan juga sebelum kata dan terdapat tanda koma. Yang terakhir, tanda koma digunakan sebelum kata penghubung, perlawanan, pertentangan, seperti, tetapi, melainkan, dan sedangkan. Contohnya, sejak pagi hari cuaca mendung, koma, tetapi sampai sore tidak hujan, titik. Dalam kalimat di layar, tanda koma digunakan sebelum kalimat tetapi. Itu tadi penjelasan mengenai tanda koma dan titik pada kalimat.
Semoga kalian mengerti ya. Setelah ini, kita akan belajar mengenai kebutuhan air bagi tubuh kita. Jadi, jangan kemana-mana ya. Air merupakan salah satu zat yang sangat dibutuhkan tubuh. Air juga merupakan sumber energi bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Air putih bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menjaga suhu tubuh agar tetap stabil, membuat kulit lebih sehat, memaksimalkan fungsi kerja otak, dan meningkatkan konsentrasi belajar. Kekurangan air putih dapat menyebabkan dehidrasi. Kebutuhan cairan per hari untuk anak yang disarankan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia yaitu 1 liter air per hari untuk bayi, 1/4 liter air per hari untuk balita, 1/3/4 liter air per hari untuk anak-anak, dan 2/1/4 liter air per hari untuk remaja. Jadi, siswa kelas 5 harus minum air lebih dari 1/3/4 liter per hari. Jika diukur dengan gelas berukuran 250 ml, maka 1 liter sama dengan 4 gelas. Kita juga dapat mengatakan bahwa air yang ada di dalam gelas setara dengan 1/4 dari air yang berada di botol. Oh iya, kebutuhan cairan dapat dipenuhi melalui makanan maupun minuman. Kita bisa mendapatkan cairan dari minuman melalui susu, jus buah, dan air putih. Sudahkah kamu minum air sekitar 8 gelas per hari? Ayo menemukan! Tahukah kamu apa yang akan terjadi apabila kehidupan tanpa energi? Apakah kamu kuat berlari saat lapar? Kamu tentu sudah tahu jawabannya, bahwa kita membutuhkan energi untuk tetap bisa beraktivitas. Listrik merupakan salah satu bentuk energi yang memiliki peran penting dalam kehidupan kita. Sebutkan manfaat listrik lainnya yang kamu rasakan sehari-hari, sampaikan ke orang tua atau walimu di rumah ya. Sekarang, perhatikan diagram indikator baterai ponsel yang ada di layar. Gambar A menunjukkan bahwa baterai ponsel dalam keadaan kritis. Coba kamu temukan berapa banyak energi di ponsel tersebut. Jika ditulis ke dalam bentuk pecahan, carilah jawaban untuk mengisi titik-titik pada soal. Sekarang kita hitung ya. Pada gambar A, menyisakan 1 bar yang terisi. Berarti kita ketahui kalau angka pembilangannya adalah angka 1. Lalu kita hitung keseluruhan barnya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti penyebutnya adalah 6. Jadi, banyak energi HP jika ditulis ke dalam bentuk pecahan adalah 1/6 dari total energi. Kalian hebat! Ayo berlatih! Mula-mula, indikator energi pada ponsel Dani ditunjukkan oleh gambar berikut. Jika ditulis ke bentuk pecahan, maka energi pada ponsel Dani adalah titik-titik dari total energi. Carilah jawaban untuk mengisi titik-titik pada soal.
pada gambar di layar menyisakan satu bar berwarna hijau. Itu artinya pembilangnya adalah 1. Sedangkan untuk penyebutnya, yaitu total energi ponsel Dani, kita hitung dari keseluruhan bar. 1, 2, 3, 4, 5. Itu artinya penyebutnya adalah 5. Berarti jika ditulis ke bentuk pecahan, maka energi pada ponsel Dani adalah 1/5 dari total energi. Soal kedua, Dani mengecas ponselnya selama 30 menit. Dan indikator energi ponsel ditunjukkan oleh gambar di layar. Jika ditulis ke bentuk pecahan, maka energi pada ponsel Dani sekarang adalah ... dari total energi. Carilah jawaban untuk mengisi ... pada soal. Kita bisa ketahui bahwa pembilangnya adalah 3. Karena bar yang tersisi energi ponsel atau bar berwarna hijau ada 3 bar. Sebelumnya juga telah kita hitung bahwa keseluruhan energi ponsel Dani ada 5 bar. Maka penyebutnya adalah 5. Itu artinya, jika ditulis ke dalam bentuk pecahan, maka energi pada ponsel Dani sekarang adalah 3/5 dari total energi. Pertanyaan terakhir, pertambahan energi ponsel tersebut dapat dituliskan dalam bentuk persamaan pecahan, yaitu A. 1/5 tambah 2/10. B. 1/5 tambah 4/10. C. 1/5 tambah 3/5. Atau D. 2/10 tambah 3/10. Betul, jawabannya adalah B, yaitu 1/5 ditambah 4/10. Mengapa? Itu karena 4/10 senilai dengan 2/5. Proyek kreatif minggu ini. Halo teman-teman, bagaimana perkembangan proyek kreatif mingguan kalian? Kemarin kalian sudah menghitung kebutuhan bahan yang akan digunakan untuk membuat makanan yang jadi proyek kreatif mingguan kalian. Hari ini tugas kalian adalah mencatat peralatan apa saja yang diperlukan untuk memasak. Misalnya, spatula, cobek, teflon, pisau, dan lainnya. Ingat ya, kalau kalian tidak bisa menggunakan pisau, kalian bisa minta bantuan orang dewasa di rumah kalian. Setelah itu, kalian tulis perubahan ya yang terjadi dari bahan-bahan yang kalian miliki. Misalnya, telur. Telur ini awalnya berbentuk padat, lalu menjadi cair ketika dipicahkan. Isinya pun menyatu setelah dikocok. Telur ini pun kembali menjadi benda padat setelah digoreng. Kalian bisa menulisnya ke dalam tabel berikut ya. Kalian bisa mencatat atau meminjam gawai orang dewasa di rumahmu untuk memotret tabel pada layar ini.
Bagaimana pelajaran hari ini? Seru kan? Sebelum itu, yuk kita refleksi bersama-sama pelajaran hari ini. Hal yang pertama kita pelajari adalah mengenai perpindahan kalor, ada konveksi, konduksi, dan radiasi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui benda diikuti perpindahan aliran panas pada zat benda tersebut. Sedangkan konduksi adalah perpindahan kalor melalui perantara benda yang tidak diikuti perubahan pada benda itu. Dan radiasi sendiri adalah perpindahan panas secara langsung tanpa menggunakan perantara. Selain itu, kita juga belajar mengenai penggunaan tanda titik dan koma. Tanda baca titik digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam pemerincian atau pembilangan. Dan tanda koma yang dipakai sebelum kata penghubung perlawanan atau pertentangan. Markus, hai teman-teman, gak terasa kita sudah di penghujung acara. Bagaimana perasaanmu setelah menyelesaikan pelajaran hari ini? Apakah kamu senang mendapatkan ilmu baru? Atau bingung? Atau justru kesal karena masih belum mengerti? Kalau kakak tuh sebenarnya senang. Tetapi karena Markus mematikan kompor dan mengambil telurnya, kakak merasa sedikit agak kesal. Apabila kalian masih merasa kesulitan memahami materi hari ini, kalian bisa memberitahu orang tua, wali, atau bahkan guru kalian tentang kesulitan kalian. Sampai di sini dulu ya episode hari ini. Saya Kayuhana, pamit. Dah. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.